Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menghadiri langsung pengajian badan kontak Majelis Taklim atau BKMT dari Kecamatan Sekernan di ruang aula rumah dinas Bupati Muaro Jambi. Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi menggelar kegiatan pengajian bersama di rumah dinas sekaligus menjalin silaturahmi dengan penjabat Bupati Muaro Jambi dan TPPKK Muaro Jambi Faradita Zahara. Pada kegiatan BKMT ini turut hadir TPPKK Muaro Jambi Faradita Zahara, Bayuni, Camat dan Kabak Kesra serta para pejabat di lingkungan Pemkab Muaro Jambi. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengapresiasi BKMT yang selalu melaksanakan pengajian. Dirinya berharap melalui pengajian ini, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mempererat silaturahmi antar sesama Muslim. Pada pengajian ini juga diisi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz ternama di Muaro Jambi. Selain itu, Bahyuni juga berpesan kepada semua anggota BKMT untuk dapat mengawasi pergaulan anak-anaknya, agar tidak terjerumus pada kegiatan yang negatif. Pengajian BKMT ini rutin dikelar di setiap Jumat, dan dirinya berharap pengajian rutin ini dapat terus dikelar. Muliskan pemerintahan, akhirnya ibu makan. Kegiatan, silakan. Yang kedua, saya juga terima kasih bisa berserta 9 bulan saya dapat sebagai penjabat bupati, karena kesibukan yang luar biasa. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.